Kericuan ini terjadi di depan kantor Kadin, Sulawesi Tenggara, Jalan Laude Hadi, Kendari, Rabu petang. Kedua kubu yang bertikai saling serang dengan lemparan batu serta kayu. Akibat cebaki depan kantor Kadin Sultra, rusak terkena lemparan batu. Jalan Laude Hadi juga sempat macet hingga beberapa jam. Kericuhan mereda setelah polisi mengurai massa dengan tembakan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara.